Shalom, shalom, kemuliaan bagi Allah, damai shalom kelamalu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kita selaku anak-anak Tuhan boleh dapat dipertemukan kembali di dalam rumah Tuhan ini. Hendak kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah Minggu pagi di gedung gereja ini. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Shalom Kelamalu mengucapkan selamat datang kepada kita sekalian yang hari ini boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah gedung gereja ini, baik mungkin yang baru pertama kali ataupun yang sudah menjadi anggota Jemaat GKI Shalom Kelamalu. Kiranya lewat ibadah di hari ini Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu pula siaran pelayanan ibadah di hari ini yang dapat dinikmati di luar gedung gereja ini, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kami selalu menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap kita perketat dengan protokol kesehatan
biar bagaimanapun virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Saya berharap mari kita gunakan masker dengan baik sebelum masuk ke gedung gereja ini, sehingga semua yang diharapkan kita sehat, kuat, selamat ada dengan kita, jika kita juga patuh kepada Tuhan dan juga patuh dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu, di hari ini ibadah Minggu Pagi bersamaan dengan pelayanan pelantikan tim dari Litbang, tim kerja Litbang dalam rangka ini, di hari ini ada 5 orang yang akan dilantik bersama-sama. Kami berharap dari tim Litbang yang nama-namanya sudah ditetapkan, kami mau untuk mengambil bagian di bangku yang paling depan. Ya, 2-3 masih 2 orang lagi. Mana yang 2 orang nanti silakan mengambil bagian di bangku yang paling depan, sehingga nanti pada saat pelantikan di mana nama saya bacakan nanti tak berdiri di depan altar. Yang ketiga, untuk pelayanan ibadah, yang pertama untuk ibadah hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 ibadah PKB digabung di gedung gereja bersamaan dengan ibadah kunci bulan. Sekali lagi, ibadah PKB tidak dilaksanakan di ruangan masing-masing tetapi bergabung di gedung gereja karena bersamaan dengan ibadah kunci bulan. Laksanakan pada jam 18 atau jam 6 sore dengan pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Tom Elias. Dan kemudian untuk ibadah PW hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Rayon Immanuel bertempat di rumah Ibu Carolina Suyati Tandi dan Ibu Suliah dengan pelayan Ibu Nur Hayati Siang. Sedangkan untuk ibadah PW Yarden bertempat di rumah Ibu Yosmina Moso dengan pelayan Ibu Yuliana Beskadit, dan ibadah PW Bukit Sion di rumah Ibu Mina Soe dengan pelayan Ibu R. Baru, dan tali takumi di rumah Ibu Y. Marake dengan pelayan Bapak Samas Daniel Patu. Sedangkan di Layan Laheroi di rumah Ibu Desti Pasomba dengan pelayan Ibu Maria Winarti Sugianto. Kemudian untuk ibadah keluarga Rayon Immanuel Jumat 3 Juni 2022 di rumah keluarga Bapak Paulus Pairanto dan pelayan Bapak Guru Jemaat B. Ferdinandus Yarden, di rumah keluarga Bapak Silas Anto dan pelayan Penatua Yosef Eko Venetruma. Bukit Sion di rumah keluarga Ibu Hendrika Kocu dengan pelayan Penatua Dolen Rumpuin, dan tali takumi di rumah keluarga Bapak Permana Suma dengan pelayan Ibu Pendeta Wisye Watimuri. Sedangkan untuk Laheroi di rumah keluarga Bapak Yohanes Wafom dengan pelayan Penatua Isel Timisela. Dan juga disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kami sangat mengharapkan pada Bapak-Ibu sekalian pemuda yang akan mengambil bagian dalam kegiatan kelas kateksasi untuk pemuda dan juga yang dewasa dalam rangka kegiatan massal bagi yang dewasa. Diharapkan bagi yang sudah mengambil formulir harap dikembalikan dengan perlengkapan persyaratannya, karena nanti di bulan Juni sudah akan mulai kelas kateksasi untuk pemuda mulai dari Juni sampai dengan April tahun 2023. Dan yang berikutnya kami sampaikan juga, disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa nanti di hari Senin tanggal 30 Juni 2022 jam 16 atau jam 4 bagi Bapak Ibu yang ditugaskan dalam memimpin ibadah KSP pada hari Rabu nanti, diharapkan dapat mengambil bagian di dalam rapat pembekalan persiapan pelayanan ibadah di ranah masing-masing, akan dibekali oleh Ibu Pendeta dan juga tim PJ dan juga dari tim dari Sekretaris Urusan PI. Kami mohon Sekretaris Urusan dan anggota dapat mengambil bagian dalam kegiatan dimaksud dan juga ketua-ketua KSP yang ada.
Dan untuk ibadah KSP pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 dalam rangka menyongsong hari keturunan Roh Kudus. Pada hari Minggu nanti tanggal 5 Juni 2022 diawali dengan ibadah KSP sesuai dengan kesepakatan dan keputusan sidang jemaat kita. Hari Rabu 1 Juni 2022, Rayon Immanuel kelompok 1 di rumah keluarga Bapak Ian C. Pakaila dan pelan firman Bapak Ruben Mili dan liturgi Saudari Desyanti Yumte. Dan kemudian kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Melki Hedimans dan pelan firman Bapak Sandi Putra Tandi dengan liturgi Ibu Firmaning Tias dan puji-pujian Saudara Indra Sikowai. Dan kelompok 3 di rumah keluarga Bapak Julianus Wayoi dan pelan firman Ibu Marianti Sikowai dan liturgi Saudari Lia. Dan ya Raden kelompok 1 di rumah Ibu Ana Saud dan pelan Ibu Yuli Bleskadit dan liturgi Saudari Maria Saud dan puji-pujian Saudari Yani Tenau. Kelompok 2 di rumah keluarga Bapak S. Ulimpa, pelan firman Bapak Alan Mole, liturgi Ibu Sofi Cekoju, puji-pujian Ibu Marlena Mugu. Dan kelompok 3 di rumah keluarga Bapak Roni Mambraku dengan pelan firman Ibu Ike Karubaba, liturgi Bapak Jeffrey Duaramuri dan puji-pujian Saudari Melvin Samu-Samu. Dan kelompok 4 di rumah keluarga Bapak Simangunsong dan pelayan firman Ibu Deki Musena dan liturgi Ibu Pujiati Penitruma dan puji-pujian Ibu Saudari Itin Wambrau. Ran Bukit Sion kelompok 1 di rumah Ibu Martina Basna dan pelayan Saudara Paulus Prasawi. Maaf, di rumah Bapak Edison Basna dengan pelayan firman Ibu Maria Martina Basna, liturgi Saudara Paulus Prasawi dan puji-pujian Saudari Neleke Prasawi. Kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Robert Wafom dan pelayan firman Bapak Yunusa, liturgi Saudara Obed Wafom dan puji-pujian Saudara Obed Wafom juga. Dan kemudian rayon kelompok 3 di rumah keluarga Ibu Dolinau pelayan firman Bapak Benuni Ik, liturgi Saudari Fransina Ik dan puji-pujian Saudari Cekin Prasawi. Kelompok 4 di rumah keluarga Bapak Agus Asmurup dengan firman Ibu Hobertina Nau, liturgi Saudara Nikodemus Prasawi dan puji-pujian Saudara Onando Prasawi. Sedangkan Talita Kumi kelompok 1 di rumah keluarga Bapak P. Atanai dan pelayan Ibu Yesu. Kelompok 2 di rumah keluarga Bapak Martinus Atanai dan pelayan Ibu Juliana Korain Iji. Dan kelompok 3 di rumah keluarga Bapak Amos Naman dengan pelayan Ibu Desi Atanai Mote. Sedangkan untuk di rayon Laharowi 1 di rumah keluarga Bapak Arius Kaitana dengan pelayan firman Ibu Lilian Waisapi dan liturgi Saudara Y. Waimbewer. Dan Laharowi 2 di rumah keluarga Bapak Jos Sera dan liturgi dengan pelan firman Bapak Ricardo Atanai dan liturgi Saudari Trisi Pulung. Demikian informasi yang kami sampaikan. Dan yang terakhir ada informasi dari SMA Betel Aimas Kabupaten Sorong bahwa telah dibuka pendaftaran anak peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 mulai 2 Juni 2022 hingga 8 Juli 2022. Dan pendaftaran di SMA Betel Aimas dari jam 9 sampai jam 12 siang. Demikian informasi kami sampaikan. Atas batas ucapan terima kasih. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan sembah kita sekalian. Shalom.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita persilakan bangkit berdiri dan kita mempersiapkan lagu pujian Suara Gembira 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Jemaat kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiran kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 72. Nyanyian rohani nomor 72, bait pertama dan baitnya yang kedua. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita
yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 yang berbunyi demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat diminta untuk menyiapkan nyanyian rohani nomor 142. Baitnya yang pertama akan kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Dan nyanyian rohani nomor 144 baitnya yang kedua akan kita nyanyikan setelah kita mendengarkan berita anugerah keampunan dosa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita sementara menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk malu di hadapan Tuhan, namun hati kami terangkat kepada-Mu, kami hendak mengaku di hadapan Tuhan bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan dan kebenaran. Hanya Engkau saja yang baik dan benar, dan di luar-Mu kami sendiri adalah orang yang berdosa. Kami berdosa dengan hati kami berdosa dengan mulut kami berdosa dengan tangan kami, dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami, dan pada kami sendiri tidak ada kuasa untuk mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami datang kepada-Mu, mengaku semua kelalaian dan dosa kami, dan bermohon kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami, berkenanlah memberikan pengampunan kepada semua kami, dan Roh Kudus kiranya menuntun kami untuk kembali dan tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu. Tinggallah di dalam kami, di dalam nama Yesus kami bermohon. Amin. Nyanyian rohani 142 baitnya yang pertama, Yesus tolonglah. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Nyanyian rohani 144 pada baitnya yang kedua. Dan besar
silakan diundang untuk berdiri dan bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Hendaklah bersama-sama dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani nomor 79 bait 1 dan 2, kita meresponi pengakuan iman kita. Datang dalam pelayanan firman Tuhan, atas nama majelis dan jemaat diberikan waktu dan kesempatan kepada vokal grup Rayon Immanuel untuk menyampaikan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan. Thank you.
kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak Saudara. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34 menjadi bagian Alkitab yang ditentukan secara sinodal bagi sekalian kita jemaat-jemaat untuk dibaca dan direnungkan di sepanjang minggu berjalan ini. Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Sebelum kita mendengar, membaca dan merenungkan firman, mari kita mohon Roh Kudus bekerja menolong dan memampukan kita. Kita berdoa. Di hadapan kami telah terbuka firman-Mu yang hendak kami dengar, baca dan renungkan bersama-sama. Tetapi Tuhan, kami menyadari sungguh bahwa kami adalah manusia biasa penuh dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Pengetahuan yang kami miliki setinggi apapun itu tidak akan pernah mampu menyelami pikiran kerja dan karya Allah dari awal sampai pada akhirnya. Karenanya kami membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus, sehingga dapat memberi kepada masing-masing kami hikmat dan bijak, supaya ketika telinga kami mendengar, mata kami melihat, bibir mulut kami membaca kata demi kata, kalimat demi kalimat yang ada di dalam firman ini, dan kami bersama belajar dari dalamnya, Roh Kudus Allah menolong kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, pembaca dan perenung, bahkan pengkhotbah setia, tetapi lebih daripada itu kami diberikan kemampuan mengerti, memahami dan melakukan firman di dalam hidup. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan tolong semua umat-Mu yang siap sedia diisi dengan firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34 di bawah perikop perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mengerti, memahami dan hidup melakukan firman. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi atas nama majelis dan jemaat, diberikan waktu dan kesempatan kepada vokal grup Lahai Roy dan diikuti vokal grup Kamundan untuk membawakan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati, diikuti oleh vokal grup Kamundan dengan kesaksiannya. Bapa, batailah akan hidup.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik pemuda dari Kamundan tapi tinggal di rayon Lahairoy. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini memang diwarnai dengan cuaca yang mendung, hujan, tapi saya percaya tidak memberikan hati kita juga mendung untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau cuaca mendung, hati mendung, apa jadinya hidup dan perjalanan hidup kita. Hari ini bersama kita akan belajar lagi memahami firman yang tadi telah buat Allah memakai orang-orang tertentu, termasuk di dalamnya para nabi, untuk mengingatkan, menegur, menasihati bangsa supaya jangan berjalan dan melangkah mengisi hari-hari hidup dengan semua yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, lewat Musa dikatakan Allah memberikan hukum Tuhan yang tertulis pada dua loh batu. Hukum itu diberikan untuk dilaksanakan dalam hari-hari hidup bangsa. Tetapi kemudian sejarah Alkitab juga mencatat bahwa sekalipun hukum itu diberikan kepada bangsa, yang dilakukan justru sebaliknya. Ada 10 hukum yang diberikan. Jangan ini, jangan itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupainya dan menyembahnya. Jangan mengingini dan seterusnya. Pertama sampai 5, 6 sampai 10. Antara kita dengan Tuhan Allah, tetapi juga kita dengan sesama manusia. Diberikan untuk mengatur, menata cara hidup umat bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah. Tetapi sekali lagi dikatakan, hukum itu tidak dilaksanakan, melainkan sebaliknya. Mereka masih saja hidup dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Bukan hanya dilakukan oleh bangsa, tetapi juga dikatakan bahwa para pemimpin, raja-raja, bahkan imam di dalam rumah Allah juga melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang melanggar hukum yang sudah tertulis di dalam dua loh batu. Tidak dilaksanakan, malahan sebaliknya. Mereka membangun bukit-bukit pengorbanan dan menyembah Baal, melakukan hal-hal yang najis dan tidak benar, menindas para janda dan anak-anak yatim, dan semua bentuk ketidakadilan dilakukan mewarnai perjalanan hidup bangsa Israel, umat pilihan Allah, orang-orang Yehuda. Karenanya kemudian seorang muda, dia masih muda, bernama Yeremia, kemudian muncul dan menyampaikan suara profetik, suara kenabian, menyampaikan isi hati Allah kepada bangsa Israel, umat pilihan yang sudah hidup tidak taat, tidak benar. Allah yang mengasihi umat tidak pernah merancangkan kejahatan kepada umat. Dan karena itu Allah mau umat segera berbalik dan bertobat.
Itulah seruan yang disampaikan Yeremia kepada umat. Tetapi ternyata seruan itu seakan-akan sia-sia. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sama seperti membuang garam ke laut, tidak memberikan dampak apa-apa. Bahkan Yeremia ditindas karena seruan profetik itu. Dan pada akhirnya ia pun harus menyatakan isi hati Allah kemudian lagi. Bahwa akan datang penghukuman Tuhan atas mereka yang tidak mau bertobat dan berubah. Penghukuman itu tertulis dalam Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-15. Kita bisa buka di situ. Yeremia pasal 5 ayat 15 di situ bilang apa? Saya buka dulu. Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-15 bilang begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Yeremia pasal 19 ayatnya yang ketiga pun mengungkapkan penghukuman yang dari Tuhan. Ayat 3 itu bilang, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengar mendenging. Yeremia 25 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 juga mengungkapkan penghukuman keras dari Tuhan kepada umat yang tidak mau bertobat dan berpaling dari dosa. Ayat 9 sampai 12 bilang begini, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Bisa juga dibaca dalam pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dan penghukuman itu nyata terjadi ketika bangsa tidak mau bertobat. Penghukuman itu terjadi ketika bangsa tidak mau mendengar teguran. Penghukuman itu terjadi ketika bangsa merasa yang diucapkan itu biasa-biasa saja. Sehingga tadi dikatakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hidup dalam dosa, berjalan terus. Tuhan Allah kemudian memakai bangsa Babel untuk menghukum Yehuda secara politik, mengalahkan bangsa Israel. Mereka diangkut ke pembuangan jauh dari negeri asal mereka. Kekuatan dan kebanggaan hilang, bahkan keluarga tercerai berai. Karena tidak taat, karena tidak dengar-dengaran, karena tidak setia. Kenapa Allah harus pakai bangsa lain?
Kenapa Allah tidak turun tangan saja dan memberikan penghukuman langsung kepada umatnya? Tentu Allah punya maksud dari setiap tindakan penghukuman yang diberikan kepada bangsa pilihan, termasuk kita. Yang pertama, Allah memakai bangsa lain supaya bangsa Israel sadar diri. Tanpa Tuhan Allah mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kekuatan yang dimiliki, kebanggaan yang dimiliki itu karena Tuhan Allah yang memakai mereka sebagai bangsa dan umat pilihan. Sehingga apapun yang dikerjakan dibuat berhasil. Tetapi kalau Tuhan Allah tidak pro kepada bangsa Israel, maka musnahlah semua kekuatan dan kebanggaan. Tanpa Tuhan mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan ia pun memakai bangsa lain supaya Babel tahu dan mengenal siapa itu Allah bangsa Israel dengan kuasa dan kekuatannya. Hal ini juga hendak menegaskan secara eksklusif, secara khusus, bahwa Allah itu milik bangsa Israel, tetapi juga secara universal Allah milik semua bangsa. Sehingga Allah bisa memakai bangsa-bangsa di luar bangsa Israel yang ditentukan sebagai umat kepunyaan Allah. Lalu setelah penghukuman dialami oleh bangsa Israel pergi ke pembuangan, apakah kemudian semuanya selesai? Ternyata tidak demikian. Di balik penghukuman ada pemulihan. Sebab Allah dasarnya adalah kasih. Di balik penghukuman ada pemulihan. Sebab Allah pada dasarnya adalah kasih. Ada janji pemulihan. Pemulihan bagi sisa-sisa bangsa Israel yang mau bertobat. Jika awalnya Taurat diberikan supaya umat hidup dalam ketaatan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, maka dalam masa pemulihan, Allah, setelah Allah memberikan penghukuman, ia memberikan janji yang baru. Dalam perikop bacaan kita, kasih karunia dianugerahkan kepada umat. Kasih karunia diberikan kepada bangsa Israel. Sisa-sisa bangsa Israel yang mau bertobat, yang mau dipulihkan. Ayat 31 hingga ayatnya yang ke-32 bacaan kita bilang begini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian yang pertama, yang awal itu sudah diingkari sehingga dengannya tidak lagi berlaku. Perjanjian yang diberikan kepada nenek moyang bahwa Allah akan menyertai perjalanan hidup bahkan sampai mereka ada di pembuangan, akan membawa mereka keluar. Tetapi nenek moyang tidak taat, termasuk di dalamnya bangsa tidak taat. Sehingga penghukuman yang lebih keras lagi diberikan kepada mereka. Tetapi kemudian ayat 33 bilang begini.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah itu, sesudah penghukuman. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Perjanjian yang baru tidak lagi dituliskan di loh batu, melainkan di hati. Tidak lagi ditulis di batu, tetapi di hati masing-masing umat. Hati yang baru yang akan dibentuk dan diisi dengan firman. Kenapa Tuhan bilang aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, menuliskan firman di hati? Sebab di hati bersemayam Roh Kudus. Dan roh itu yang akan menuntun pada hidup yang benar di hadapan Allah. Yaitu mengasihi dan menaati setiap perintahnya. Itu pun berarti hati dan hidup kita harus dibersihkan. Supaya firman Allah, supaya hukum Allah layak tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Kalau hati kita masih kotor, masih diisi dengan dosa, bagaimana mungkin Roh Kudus Allah bisa tinggal di dalam hati kita? Hati harus dibersihkan, hati harus dipulihkan, dan hati kita harus mau dibentuk menurut maunya Tuhan Allah. Bebaskan hati kita dari segala macam masalah dan dosa. Bereskan hati kita terlebih dahulu. Supaya ketika hati kita beres, hidup kita beres, dapat dijadikan sebagai wadah bertumbuhnya kuasa Allah melalui sikap dan perbuatan yang baik. Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 menjadi bagian penting. Ketika kita memberi hati kita diisi oleh Roh Kudus, maka yang tertuang di dalamnya adalah semua yang baik, semua yang benar, berdasarkan kehendak Tuhan Allah. Perjanjian baru yang ada di dalam kitab Yeremia ini pun, yang dikatakan oleh Yesus dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-25. Dikatakan di sana bagaimana? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Janji kasih karunia Allah dinyatakan kepada umat dalam perjanjian baru lewat peristiwa kesengsaraan dan kematian Yesus Kristus, menggantikan saya yang berdosa, menggantikan ibu bapa saudara yang berdosa, supaya kita menikmati hidup baru, hidup kekal dalam kasih dan kemurahan Allah. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan di saat ini sesungguhnya juga hendak memberikan pelajaran penting kepada semua kita, bahwa yang pertama, Allah mengasihi semua kita tanpa terkecuali.
dan Allah pun tidak menghendaki kebinasaan kita. Yang kedua, ketika kita berjalan salah, ketika kita melakukan dosa, Allah dalam kasih-Nya memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan teguran kepada kita lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi juga bukan tidak mungkin Allah memakai orang yang ada di luar kita yang tidak kita kenal untuk memberikan teguran kepada kita. Apakah karena Allah membenci kita? Tidak. Teguran yang diberikan kepada kita, penghukuman yang diberikan kepada kita supaya kita sadar. Di luar Allah tidak ada keselamatan. Di luar Allah tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Allah dan melalui Allah hidup, keselamatan, kemerdekaan kita alami. Jika kita tidak mau mendengar, maka penindasan dan penghukuman menjadi bagian di dalamnya. Allah tidak salah, sebab Allah sebelum memberikan penghukuman, ada teguran, ada nasihat, ada kritik diberikan kepada kita. Kita yang salah ketika teguran pertama diberikan tidak dengar, teguran kedua tidak dengar, teguran ketiga tidak dengar, maka Allah akan menyatakan kuasanya dengan buang batu besar kepada kita. Mampukah kita mengatasi batu besar itu? Yang ketiga, kasih-Nya tetap dinyatakan kepada setiap kita. Jika kita mau bertobat, benar-benar bertobat, bukan hanya berkata tanpa aksi. Siapa yang mau bertobat kiranya bukan hanya sekedar kata, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan nyata. Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan, saya berdosa, saya bersalah, saya tidak layak. Tetapi saya mau bertobat dari setiap perlakuan, tindakan, dan dosa yang sudah saya buat. Dan saya memberi hidup saya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus Allah, sehingga saya kembali berjalan pada jalan kebenaran dan hidup. Kita sementara ada dalam penantian pencurahan Roh Kudus. Kita percaya ketika kita membereskan hati dan hidup kita, memberi hati dan hidup kita diisi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjalani hari-hari hidup dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Bukan berarti Roh Kudus ada di dalam hati kita dan tidak ada pergumulan. Pergumulan tetap ada. Tetapi dengan adanya Roh Kudus di dalam hati dan hidup kita, pergumulan seberat dan sebesar apapun mampu kita atasi dengan pertolongan Tuhan. Kita akan menjadi umat Allah dan Allah akan menjadi Allah kita. Kalau kita benar-benar memberi hati dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Tuhan Yesus menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama-sama dalam persekutuan jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan pelantikan tim kerja Litbang. Dan karena itu sebelum pelantikan dilaksanakan, diberikan kesempatan kepada sekretaris jemaat untuk membacakan SK yang dimaksud. Mohon perhatian untuk pembacaan SK pelantikan di hari ini. Gereja Kristen Injili Tanah Papua, Bagalaklasi Semalamoi, Jemaat GKI Shalom Klamalu, Surat Keputusan nomor 16 garing A, strip 11.A.34 garing G, strip 12.2.B garing Romawi 5 garing 2022. Lampiran 1, 2 lembar,
tentang pengangkatan dan pengasahan tim kerja Litbang dalam hal pemutakhiran database jemaat GKI Shalom Kelamalu. Pelaksana Harian Majelis Jemaat Shalom Kelamalu menimbang A. Untuk meningkatkan misi pelayanan dan penertiban data seluruh anggota jemaat GKI Shalom Kelamalu secara baik dan benar, maka perlu dibentuk tim kerja Litbang dalam hal pemutakhiran database jemaat GKI Shalom Kelamalu, dan tim kerja dimaksud perlu diangkat dan disahkan dengan surat keputusan. B. Bahwa untuk pengangkatan dan pengasahan ini perlu ditetapkan surat keputusan pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Shalom Kelamalu, mengingat A. Tata Gereja Kristen Injil Tanah Papua tahun 2000, B. Peraturan Pokok tentang Jabatan Jemaat Pelayanan Sinode GKI Tanah Papua tahun 2000 bab 2 pasal 7, C. Peraturan tentang struktur organisasi GKI Tanah Papua bagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Kelamalu pada tanggal 29 Mei 2022, pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Shalom Kelamalu, Ketua Pendeta Wisewati A. Watimuri MTH, Sekretaris Penatua Samuel A. Sukianto SPI. Lampiran surat keputusan nomor 16 garing A strip 11 titik A titik 34 garing G strip 12 titik 2 titik B garing Romawi 5 garing 2022. Susunan nama-nama tim kerja validasi data anggota jemaat GKI Shalom Kelamalu. Romawi 1, pelindung dan penasihat pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Shalom Kelamalu, pengarah dan koordinator sekretaris urusan litbang tim anggota tim kerja 1. Saudara Indra Liki Folius Sikowai dari Rayon Immanuel. 2. Yosep Mario N. Pati dari Rayon Yarden. 3. Paulus H. Prasawi dari Rayon Bukit Sion. Mikael Gamaliel P. Marake dari Rayon Talitakumi. 5. Aplin C. Waimbewer dari Rayon Laheroi. Kami persilahkan untuk berdiri di depan. Ya, setelah pelantikan laksanakan ibadah selesai, dimohon nanti tim kerja ini ada pertemuan dengan urusan litbang. Demikian pembacaan selesai. Berdasarkan SK yang telah dibacakan, maka saya bertanya kepada saudara dan saudari, bersediakah saudara dan saudari melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan dengan tetap taat dan setia pada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja dan aturan Gereja GKI di Tanah Papua? Apakah jawabmu, saudara dan saudari? Berdasarkan jawaban saudara dan saudari, maka saat ini sebagai pelayan Yesus Kristus Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat GKI Shalom Kelamalu, saya melantik saudara dan saudari menjadi tim kerja menopang pekerjaan litbang di dalam Jemaat GKI Shalom Kelamalu dengan aturan dan pekerjaan yang sudah ditetapkan berdasarkan urusan litbang jemaat Klasis Malamoy dan Sinode GKI di Tanah Papua. Allah sumber segala berkat melimpahkan karunia-Nya kepada saudara dan saudari untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan setia dan taat. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dan sambil kita memberi, kita memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 403, bait pertama dan seterusnya. Sambil persembahan dikumpulkan.
Sebelum kita datang dalam doa syafaat, sekali lagi diberikan waktu dan kesempatan berturut-turut. Yang pertama kepada Solo Musafir dan diikuti Solo PKB Bukit Sion untuk menyampaikan kesaksian lewat pujian yang dinyanyikan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra. Takkan pernah berhenti untuk mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayanganmu, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu.
seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayanganmu. Demikian dalam kau tebus hidupku. Kasihmu lebih dari mentari yang tiada pernah terlambat memancarkan sinarnya. Kasihmu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih atas cintamu. Agungkan kuasa namanya, malaikat disuju, nobatkan raja mulia, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang, bintang fajar tersorak rateri, agungkan yang menang, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus, Mesiasmu terimalah, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadiratnya, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaan agungkan putera Daud, Allahmu permuliakanlah, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteru, akui kerajaannya, dan puji, puji, puji
Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Agungkan kan kuasamu, agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang Dia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadirat dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putera Daud. Allahmu termuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bersujud, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud, akui alam, hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bersujud, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud, hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang berteru, akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud, hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Terima kasih untuk pujiannya, baik solo musafir tetapi juga solo PKB Bukit Sion. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara, kita akan ada dalam doa syukur dan syafaat. Dan dalam doa ini ada beberapa pengucapan syukur keluarga, secara khusus mengucap syukur atas ketambahan 1 tahun usia dalam hari-hari hidup anak-anak kekasih, tetapi juga mesbah keluarga. Dan pengucapan syukur khusus seorang pemudi dan pengucapan syukur dari persekutuan kaum bapa atas anggota-anggota PKB yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur hormat limpah banyak terima kasih kepadamu ya Bapa kami yang baik. Engkau baik, selalu baik dan senantiasa menyatakan kebaikanmu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, kesempatan berkarya masih dianugerahkan kepada kami semua, terlebih khusus di hari Minggu, hari Tuhan.
kami boleh dikumpulkan dalam suatu persekutuan yang beribadahkan di Kau. Dalam perjumpaan ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami, baik secara jemaat, tetapi juga ada solo, vokal grup, dan paduan suara. Kami percaya puji-pujian yang naik kepadamu mewakili ungkapan hati kami mensyukuri karya Tuhan dalam hidup kami, menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat puji-pujian yang kami nyanyikan ini, kami mau, kami berharap, kami meminta dan kami bermohon, kiranya Allah terus menyatakan kasih dan kuasa di dalam hidup dan kehidupan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan berjemaat. Kami juga sudah boleh belajar dari firman yang terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34. Firman yang hendak menegaskan kepada kami bahwa Allah mengasihi kami dan selalu mengasihi kami dalam kasih-Mu yang besar. Ketika kami kedapatan berbuat salah, Bapa menegur kami, Bapa mengingatkan kami, Bapa menasihati kami, bukan karena Bapa membenci, tetapi karena Bapa tidak mau kami binasa. Dan karena itu, kiranya Roh Kudus Allah terus menolong dan menuntun kami, memampukan kami semua yang sudah mendengarkan firman, tetapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, bukan hanya menjadi pendengar dan perenung, pembaca dan pengkhotbah saja, tetapi lebih daripada itu kami diberikan kekuatan, hikmat dan bijak supaya dapat menghidupi firman di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang terus memberkati kehidupan kami lewat pekerjaan-pekerjaan yang kami laksanakan sebagai pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wira swasta, TNI, Polri, tetapi juga tukang ojek, sopir taksi, dan pribadi-pribadi kami yang bekerja menjaga anak-anak orang, menjadi pembantu rumah tangga, menjadi cleaning service, sebagai buruh bangunan, buruh kasar, buruh upahan, petani, penjual, dan semua hal yang kami kerjakan, termasuk di dalamnya kami sebagai pensiunan. Kami sudah beroleh berkat dari apa yang Bapa percayakan bagi kami untuk dikerjakan. Dari berkat yang kami terima hari ini, kami datang, kami mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan menuntut balas, bukan pula Tuhan berkekurangan, tetapi karena kami mau mensyukuri semua karya Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Dan kami sadar sungguh bahwa sudah menjadi tanggung jawab kami jemaat untuk menopang setiap program-program pelayanan dalam rumah besar gereja Kristen Injili di Tanah Papua, arah sinode, klasis, sampai ke jemaat-jemaat yang ada. Karenanya diberkatilah setiap pemberian umat-Mu, sekalipun dalam keterbatasan tetapi juga dalam kelebihan. Kami percaya bukan besar kecilnya pemberian umat-Mu yang menjadi perhitungan-Mu, tetapi ketulusan hati umat-Mu dalam memberi. Bapa berkenan memberkati. Sambil itu ajar semua kami supaya tahu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu Bapa, sebab Engkau tidak pernah memberi yang sisa-sisa kepada kami. Ada beberapa keluarga yang datang secara khusus membawa pengucapan-pengucapan syukur mereka atas ketambahan 1 tahun usia dari anak-anak terkasih. Di antaranya dari keluarga Dani Patu atas hari ulang tahun anak Kirin Ivona Patu yang genap berusia 4 tahun pada tanggal 26 Mei 2022 dan hari ulang tahun Bapak Marten Naman yang ke-54. Dari keluarga Ruben Mili atas hari ulang tahun anak Dina Hendrika Mili genap berusia 20 tahun pada tanggal 28 Mei 2022. Dari keluarga Ibu Marlena Klaigit atas hari ulang tahun anak Michael Hermando Kemo pada tanggal 10 Mei 2022, genap berusia 14 tahun, dan anak Rafael Sebastian Jose Kemo
pada tanggal 20 Mei 2022, genap berusia 12 tahun, dari keluarga di Rayon Talita Kumi, atas hari ulang tahun anak yang keempat tahun, pada tanggal 26 Mei 2022, dan dari keluarga Hiskia Anto, atas hari ulang tahun anak Selviana Anto, genap berusia 5 tahun, dari keluarga Ginuni, atas hari ulang tahun ke-11 anak Agustinus Abraham Genaro Ginuni dan anak Novaldo Sutrisno yang akan mengikuti ujian sekolah. Ada juga mesbah keluarga, persembahannya dibawa oleh keluarga JM Rumbiak dan keluarga M. Sori. Ada pengucapan syukur juga yang datang dari persekutuan kaum Bapak Jemaat GKI Shalom Klamalu yang hendak mensyukuri 1 tahun usia bertambah dalam anggota PKB diantaranya Bapak Melki Heidemans, Bapak Yohanes B. Irianto, Bapak Permenas Prasawi, Bapak Yan Pit Asmuruf, Bapak Binuni Ik, Bapak Z.T. Ginuni, Bapak Martin Sipulung, Bapak Shors Nelson Sera, Bapak Jimmy Kapisa, Bapak Martin Naman, dan Bapak Michael Atanai. Semua ungkapan syukur yang dinyatakan, baik persekutuan kaum Bapa, tetapi juga keluarga-keluarga dan pribadi, dalam menyatakan syukur kepada Tuhan atas ketambahan 1 tahun usia, tetapi juga penyertaan Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga, kiranya berkenan Bapa memberkati. Seorang pemudi juga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan bagi hidupnya di masa mudanya, kiranya diberkati oleh Bapa. Bapa kami yang baik, berdoalah hamba-Mu ini menyerahkan semua umat-Mu yang hadir dalam perjumpaan ibadah minggu pagi ini, baik yang mengikuti dari dalam gedung gereja, tetapi juga yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Bapa berkenan memberkati masing-masing pribadi kami, supaya dari berkat yang kami terima, kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kami, bahkan yang diizinkan Bapa berjumpa dan kami jumpai. Firman yang kami dengar, kiranya juga menjadikan kami, memampukan kami untuk dapat menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang baik dan benar. Semua kami yang menopang pelayanan ibadah di minggu pagi ini, majelis bertugas, kantoria, pemain keyboard, tim multimedia, kostor, tenaga tata usaha, kiranya diberkati oleh Bapa secara luar biasa dalam setiap karya pelayanan yang dipercayakan ke atas pundak mereka masing-masing. Tim kerja yang baru saja dilantik untuk menopang pekerjaan litbang dalam jemaat, untuk memutakhirkan database jemaat GKI Shalom Klamalu dalam hikmat dan bijak Allah, kiranya dituntun, ditolong, diperlengkapi untuk dapat melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanan, pekerjaan yang dipercayakan ke atas pundak mereka masing-masing. Seluruh jemaat GKI Shalom Klamalu, dari rumah pertama sampai rumah yang paling terakhir, dari janin yang masih berada di dalam kandungan sang mama, sampai kepada orang-orang tua yang sudah lanjut usianya, janda, duda, anak yatim, dan piatu, kiranya ditolong, diberkati, disertai oleh Tuhan senantiasa. Kami mau berdoa Bapa, menyerahkan seluruh perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat GKI Shalom Klamalu, mulai dari guru jemaat, pendeta, majelis jemaat, penatua dan syamas, badan pelayan unsur, ketua-ketua KSP, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, bunda dan guru di TK dan PAUD, pengajar-pengajar katekisasi, pekerja-pekerja tenda, tetapi juga para tukang yang sementara bekerja membenahi apa yang harus dibenahi dalam ruang lingkup pekerjaan gereja ini, termasuk di dalamnya panitia pembangunan, panitia hari besar gerejawi, panitia sidang jemaat GKI Shalom Klamalu,
Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan satukan hati semua kami bersama dengan jemaat untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan puji nama Tuhan. Bapa kami yang baik, kami berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh, Bapa Paulus Pairanto, Ibu Sainem, Bapa Dwi Handoko, orang tua terkasih kami hambamu, Ibu Yokbet Mailoa, tetapi juga dengan kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh, Bapa kiranya berkenan menolong, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan untuk tetap menjalani hari-hari hidup yang masih dianugerahkan Bapa dengan melakukan yang terbaik. Bapa, di dalam nama Yesus, gereja Tuhan di dalam dunia, di Indonesia, di atas tanah Papua, dalam rumah besar gereja Kristen Injili di tanah Papua, arah sinode, klasis, bakal klasis, sampai ke jemaat-jemaat, dengan semua program dan kerja dalam perencanaan sidang sinode, dalam perencanaan sidang klasis, dalam perencanaan sidang jemaat, di dalam nama Yesus, Bapa berperkara menyatakan kebaikan bagi gerejamu. Kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa dan negara secara nasional, tetapi juga yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, terlebih khusus wilayah Kabupaten Sorong, Bapak Bupati, Bapak Joni Kamuru bersama dengan Bapak Wakil, Bapak Suko, dan Bapak Sekda, Bapak Japsenam bersama dengan seluruh OPD yang ada, kiranya diberi hikmat dan bijak, sehat, kuat, panjang umur untuk terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sorong. Keamanan bangsa dan negara kami teristimewa yang ada di atas tanah Papua, kami serahkan semuanya dalam kendali dan kuasamu. Kami percaya Bapa merancangkan yang terbaik bagi tanah Papua kami tercinta, dan ajar kami supaya melalui kami pun keamanan, kedamaian itu tercipta. Terima kasih banyak Bapa, kami akan memasuki usbu kerja yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan kami dapati di sana, tetapi kami percaya di dalam kasih dan kemurahan-Mu kami melangkah dengan tuntunan kuasa Tuhan. Ini kami dengan doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini dengan memuji Tuhan bersama dari dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 426. Bait pertama dan baitnya yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan pada baitnya yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat. Thank you.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ibadah selesai, ibu bapak saudara dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama kita ada dalam saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, shalom, selamat hari Minggu, sampaikan salam bagi keluarga yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan di dalam Mazmur 133. Ayat yang pertama kita duduk dan ayat yang kedua, Ibu, Bapak Ibu, menuju ke rumah tangga kita masing-masing.